kostum-kostum juga. Sejarah awal nge-DJ Dinar pakai kostum mana? Oke, ini ntar ya, cari dulu. Soalnya nge-DJ-nya tuh Dinar udah lama, kayak sekitar 5 mau 6 tahun. Jadi banyak kostum-kostum yang bersejarah. Oh, ini nih. Ini kostum paling lama. Ini mungkin sekitar kostum 4 tahun kayak gitu, dan ini sering banget dipakai. Jadi ini ada rok. Ada roknya tuh kayak ini candy kan. Aku Dinar candy kan, jadi aku bikin kostum yang candy gini, terus ada bibirnya, terus biasa atasnya bra kayak gini. Jadi dulu tuh Dinar tuh seksinya itu bukan seksi yang setengah-setengah, seksinya tuh vulgar. Cuman kesini-kesini Dinar tuh kayak belajar kayak seksi, elegan gimana sih. Tapi ini ini kostum-kostum lama tuh kayak vulgar-vulgar kayak gini nih. Ini kayak hologram gini, kalau di klub malam tuh ini kayak nge-light gitu, jadi nyala gitu. Nih, ini itu pasti bra, ininya bolong kan? Kostumnya itu ini bolong, dan ini bra. Dan itu aku kan ada desainer, tapi aku tuh kayak suka diarahin sama aku. Aku mau ya kostumnya kayak gini-gini. Terus inspirasi aku tuh aku suka lihat kayak Instagramnya Nicki Minaj, terus Katy Perry. Jadi mereka pakai kostum apa, aku kayak diarahin desainer aku kayak, "Kak, aku mau bikin kostum kayak gini kayak gitu." Nih kayak gini lagi tuh. Kayak gini-gini. Terus sekarang kostum yang udah mulai elegan, aku udah agak ketutup. Jadi sekarang nih kayak